Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruhku mania. Dimanapun Anda berada, di sore ini saya lagi berada di Bandung Rejo, lagi mau beli jamu. Nah, karena badan capek-capek sering ngonten. Ini jamu tradisional, jamu apa ini mas? Jamu si gemuntul ya mas ya? Jamu Fortuna di Bandung Rejo. Nah ini bisa apa setelah minum jamu tambah gacor. Gak cuma burung ngatok yang gacor dulur, orangnya juga gacor. Nah ini besok saya lagi mau bikin konten karena banyak teman-teman Mas Paus perkutunya kenapa gacor-gacor. Nah ini selain gacor itu mental juga. Faktor utama itu sebenarnya fulus. Nah kalau fulusnya banyak beli gacoran gampang. Yang kedua, nah ini cara praktis bagi orang-orang yang ya punya cuan tapi emang nanti kemana larang. Nah ini ada solusinya. Itu nanti pakai, nah ini tapi nanti jangan ditiru dulu. Mau buat konten saya dulu besok di YouTube ditonton. Awas kalau nggak ditonton. Nah ini nanti pakai rahasia sih besok aja jadi. Nah itu dulu. Sebenarnya itu kalau ngerawat perkutut itu sebenarnya itu sabar. Kalau nggak sabar jadinya lemes. Nah nggih Bu Haji. Nggih monggo Bu Haji. Nah ini alhamdulillah ada Bu Haji beli jamu juga. Pokoknya biar badannya sehat itu dijamuin dulu dulu. Nah, adukan sekalian. Nah, diadukan sekalian ini asisten pribadi saya lagi mengadukan jamu. Nah, ini. Nah, mengadukan jamu ah biar kuat karena ini anak saya kan sakit-sakitan terus. Sudah lama enggak dulur. Nah, ini mau beli jamu biar kuat. Biar perkututnya lancar gacornya. Nah, ini asisten saya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Der. Pokoknya jangan lupa mampir di Fortuna Depot Fortuna. Dan ikuti terus video saya di YouTube Mas Paus Channel ya dulur ya. Nanti ada hadiahnya, kemudian menarik bagi dulur-dulur yang subscribe dan setia menonton Mas Paus Channel YouTube-nya ya. Tunggu saya. Kata kelewat dulur. Kata kelewat. Ini lokasinya itu sama perempatan Kranggen mananya ini? Ya, di depan Gori. Oh, di depan Gori ini. Nah. Di sini dulur lokasinya pokoknya nyenengke riuk. Jadikanlah hidupmu selalu bahagia biar kamu bisa awet muda. Aja kakan gresula entuk ning kepada ya pae kanca sing cedhak. Lah ndak boleh lanang, ndak boleh wedok tak liput. Wes pokoke los. Tiap-tiap hari ini yang menemani saya ini asisten pribadi. Nah badan saya agak pegel, nah pijetin bentar. Nah ini sebelah sini. Nah ini. Pokoknya disimak terus YouTube aku ya dulur Mas Paus Channel. Besok ada info menarik pokoknya ini perkutut biar cepet gacor dor tower. Besok saya kasih tahu solusi ini, tapi yuk kuwi aja ngomong-ngomong ya dulur ya rahasia alon-alon nek. Wes, ngose. Permennya mana permen? Nah, permennya, nah ini permen.
sekarang rodok pahit permen saya. Dah ngel. Minum jamu langsung berkeringat dulur, langsung enak gerur kuat seneng ke. Sesulit apapun hidupmu, sebesar apapun masalahmu, semua pasti akan berlalu. Sambil kita berusaha berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini memang penuh ujian, dulur. Nara gelem diuji ya, kono, selungo, kono. Karena ujian itu membuat manusia itu berpikir lebih dewasa. Ojo gresah. Nah itu. Tak. Angel men bukaane iki ya. Angel Kang, bukake go tangan Kang. Nah ini asisten saya lagi membukakan pakai tangan. Ternyata gampang. Pokoknya satu kunci hidup bahagia itu selalu bersyukur. Wujud rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah selalu taat, nah, berusaha. Man atau Allah wa Rasulahu, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu loh dulu. Ya pemone maksiat, ya tobat. Karena besarnya dosa kita kepada Allah Ta'ala lebih besar pengampunannya Allah Ta'ala kepada hambanya, gitu loh dulu. No. Ya selesai dulu, masih. Ini mau perjalanan ke barat mencari kitab suci, memantau perkutut yang gacor dor tak kawar-kawar. Yo, semono sedulur yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.